Halo teman, halo teman, halo teman-teman, selamat datang ke channel ini. Kembali lagi dengan saya, Alwi Asgaf. Di episode hari ini, kita akan beda daripada yang lain. Kemarin gue cuma ngomong-ngomong doang, di video biasanya gue cuma ngomong-ngomong doang. Sekarang kita langsung aksi, no baco-baco. Tapi sebelum itu, kalian wajib subscribe, follow TikTok, follow IG. Hari ini, kita bakalan nyoba segala sesuatu. Kalau dipakein sambel, enak atau enggak? Ya, kedengerannya sih aneh, tapi enggak apa-apa. Siapa tahu kalau misalnya air putih sama sambel enak? Kita belum tahu. Cuma pikiran kita aja yang jijik, bener gak? Oke, langsung saja, get it on. Yang pertama yaitu tahu crispy. Ya pokoknya yang ada di rumah gue cobain sama sambel lah. Kan biasanya, ini kan cocoknya sama lombok kan. Kita coba sama sambel. Apakah enak atau enggak? Bismillahirrahmanirrahim. Sambel ya, ini sambel ya. Ya normal lah ya. Ini masih level 1. Jadi masih masuk akal. Pokoknya mau ke akhir bakalan lebih ekstrim. Ya gitu-gitu aja ya, kurang menantang. Oke. Kurang menantang. Enggak nantang. Yang kedua yaitu biskuit. Kita colekin gini ya. Ini beneran semua yang ada di rumah gua cobain sama sambel ini. Nih guys. Allahumma. Apakah cocok? Kita coba. Ini lumayan buat rekomendasi kalian. Beneran, enak, beneran. Gua gak bohong. Ya, gua gak bohong, enak banget. Hasilnya surprising banget ya, surprising. Hasilnya mengejutkan. Sampai terkejut saya. Beneran, ini enak banget. Ini recommended. Apakah biskuit cocok dicocolin sama sambal? Cocok banget. Selanjutnya ya, yang selanjutnya yaitu ice cream. Apakah cocok ice cream dicocolin sama sambal? Let's find out. Kebetulan ini rasa strawberry. Gua gak yakin sih ini. Gua gak yakin. Tapi gak apa-apa. Untuk kalian, untuk rekomend. Enak lu. Sumpah, enak. Fix, ini beneran mengejutkan. Beneran, ini kok. Sumpah, gue kira ini tuh gak enak banget. Gue kira gak enak banget ya. Beneran ini, ya Allah. Sumpah, ini mengejutkan. Gue kira ini tuh gak enak. Ya. Bismillah.
enak loh. Gua kaget banget. Kok rasanya bisa enak gitu ya? Terang gua enggak bohong. Ini rasanya enak. Enak banget, bukan enak. Enak banget. So far paling enak ini, es krim campur sambel. Oke, apakah es krim cocok dengan sambel? Cocok banget. Gua suka. Yang ini kalian jangan terkejut ya. Gua sebenarnya enggak mau nyobain ini campur sama sambel. Tapi karena konten, demi konten, pepaya. Apakah cocok dicampur dengan sambel? Let's find out. Bismillah. Kelihatan gak sih? Okay. Kalau gak percaya, bismillahirrahmanirrahim. Ini mirip rujak. Rujak manis. Tapi versi jijiknya. Gua masih belum nemuin taste-nya. Ayo. Coba sekali lagi. Gila banget gua, beneran. Kalian komen di bawah ya, yang cocok dibuat video selanjutnya apa. Nih. Beneran udah kayak rujak. Cuma versi nggak enaknya. Pepaya. Cocok atau nggak campur sama sambal? Nggak. Nggak cocok. Yang terakhir. Ini sangat, sangat ekstrim. Ya kalau kalian tahu kenapa gue bawa gelas. Pasti ini sesuatu yang untuk diminum. Ah, nggak usah kebanyakan. Omong. Ya, gua campurin air. Udah segini doang aja, enggak usah banyak-banyak. Kita campurin air dengan saus sambal, anjay. Satu tetesnya pun gua udah takut. Udah. Kalau banyak-banyak gua mules. Ayo mari kita aduk, Pak. Oke. Apakah air putih cocok dengan sambal? Coba. Ya, gue udah nemuin jawabannya kok. Gak cocok. Ih. Yeah. Oke teman-teman, gue udah dapet jawabannya. Pokoknya biskuit sama es krim itu cocok banget sama sambal. Gue kira ini tuh gak enak loh. Ternyata hasilnya tuh mengejutkan banget. Es krim sama sambal. Sama biskuit juga. Oke, pokoknya yang pepaya itu mirip kayak rujak manis. Yang ini rasanya kayak bener-bener enak banget di lidah sama di sini. Sini tenggorokan. Oke, jadi begitu jawabannya. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, follow TikTok, follow IG. Saya Anak Babah. See you tomorrow and goodbye.